Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan membahas Sony Z3 Plus atau Sony Z4 atau Sony Z4 Big yang pressernya naik alias masih tahan air. Untuk apa kelanjutannya dan seperti apa kisahnya? Nggak usah lama-lama, Xiaomi lovers, langsung aja kita cek. Ini dia Sony Z4-nya, penampakannya seperti ini. Kemulusannya rata-rata, kalau untuk anti air rata-rata ya, kita dipukul rata 97-98%. Anda bisa lihat sendiri. Dan garansinya seperti biasa, garansi 1 minggu. Untuk seperti biasa, harga silakan lihat di deskripsi, karena harga seperti biasa berubah sewaktu-waktu. Ini adalah garansi kami, segel kami, tolong disimpan baik-baik segelnya, jangan dibuka masih selama masih masa garansi, karena garansi 1 minggu membackupnya dari ini. Kalau Anda buka, mohon maaf, garansinya tidak berlaku, tapi kena biaya. Seperti orang jualan obat ya. Tidak seperti biasa kita menjelaskannya. Mungkin lanjut kita ke apa ya, dari fisiknya. Fisiknya oke. Oh ya, Docomo. Ini sedikit kita jelaskan. Kenapa Docomo? Aduh, Docomo lagi. Jangan seutun dulu. Justru Docomo itu kualitasnya lebih bagus. Itu versi kami. Ini hanya versi kami ya, versi RK Official Store. Kalau Anda beli barang-barang dari Inter ya kan, melalui Batam ya. Batam sebenarnya nggak punya barang, hanya dari Singapura melalui Batam saja. Ya, intinya barang Inter internasional. Alias barang luar, itu mau yang AU, mau yang SoftBank, mau yang Docomo, ini versi kami. Menurut kami setelah kita analisa, setelah kita coba dan sebagainya, Docomo justru kualitasnya lebih bagus. Siapa sih meragukan kualitas Jepang? Mobil kita Indonesia dipakai dari yang buatan dari mana? Jepang. Sepeda motor dari mana? Jepang. Semua dari Jepang. Kalau Jepang rata-rata kualitasnya tidak perlu diragukan. Bahkan untuk rasio dari layar ya, dari layar, kualitas, dan sebagainya, Jepang itu akan lebih tajam dan lebih terang juga. Mungkin mengganggunya ada kata-kata Docomo, tapi Anda tidak perlu khawatir sebenarnya. Karena apa? Bukan kita belajar menutupi, bukan. Kita sugesti saja. Sugestikan diri kita bahwa Docomo itu bagus, ya kan? Perfect. Itu Docomo lebih perfect dan lebih gaya saja. Aslinya sama aja. Docomo, ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL. Sama seperti itu aja kalau ibarat Indonesia. Kebetulan Docomo ini paling terkenal di sana. AU, SoftBank, ada sedikit kelemahannya. Yang pertama spare part. Kalau untuk spare part, boleh jujur, AU itu spare partnya agak susah. SoftBank spare partnya agak susah. Misal LCD, spare partnya tidak selalu masuk dan tidak selalu cocok. Kalau untuk Docomo, rata-rata hampir masuk dan gampang untuk servisnya juga. Itu salah satu faktor yang kenapa kami bilang Docomo tidak bermasalah. Dan ini, kali ini kita akan membahas yang spesialnya ini adalah pressure up, pressure naik alias tahan air. Dan sekali lagi kami tegaskan, untuk garansi anti airnya tidak ada dari kami. Bahkan tidak hanya kami, handphone-handphone baru ternama pun sekelas S9 Plus dan sebagainya tidak ada garansi anti air. Mereka hanya garansi mesin saja. Ya, jadi kalau untuk garansi anti air itu di luar tanggung jawab kami. Risiko ditanggung penumpang sendiri. Langsung mungkin kita lihat pressure up-nya. Oh, jangan dulu, kita lihat aksesoris yang Anda dapatkan. Kalau Anda beli batangan, dapatnya handphone saja seperti ini. Setelah Anda transfer, proses ke admin area memberikan salus utama datangnya ke rumah Anda seperti ini saja. Karena batangan. Kalau Anda beli pulsa, datangnya seperti ini. Kita retailing ya. Retailing dulu, spesifikasi, dan pressure up naik nanti setelah ini. Diusnya seperti ini, dan tidak menjanjikan ada di sini ada logo 2. Seperti ini single SIM. Kalau Anda beli dual SIM, belilah di RK yang garansi resmi atau edge display. Kita lengkap semua. Ada second inter, ada edge display resmi, ada new resmi Indonesia. Bahkan walaupun di Indonesia Sony udah bangkrut, tapi kita tetap di backup sama Tam, tenang aja. Barang ada, harga pasti lebih melambung. Kita lihat langsung penampakan dalamnya. Oke. Dan ini bukanlah original. Maksudnya bukan HP-nya. Kalau HP pasti original. Dusnya plus aksesoris di yang di sini bukan original. Ini hanya kualitasnya OM, standar, biasa saja. Biasa saja ya, bukan original, hanya pemanis saja. Ya, cukup murah karena cuma menambahnya 100-150 ribu rupiah saja. Anda sudah mendapatkan handsfree dan charger plus dus. Kalau nggak mau ini juga nggak masalah, atau mau HP-nya aja juga bisa. Ada potongan harga nanti disesuaikan pada saat order saja. Ini aja pelengkap saja, hanya pemanis, bukan original. Dapat handsfree pastinya, dapat USB charger, dapat charger. Kita tidak bahas karena ini bukan original, kalau original pasti kita bahas ya. Oke, itu yang Anda dapatkan. Lumayan sih ada tambahannya ini juga. Tuh. Ini bukan original ya. Ini supplier-nya. Bukan original. Dan dapat ini juga nih. Tapi tidak, kayaknya tidak selalu dapat ini. Jadi ini dari supplier. Kalau kami fokus di sini. Kemudian lanjut kita ke... Oh, IMEI. Boleh ada yang nanya kalau IMEI.
Sebenarnya sih ini tidak begitu mutlak ya. Sejak tahun 2012, perdagangan global, bahwa Indonesia sudah masuk perdagangan global, artinya jual handphone yang tanpa dus itu tidak masalah, tidak akan ditangkap oleh aparat. Karena apa? Yang penting dengan catatan, satu catatan, bahwa handphone itu adalah original, bukan KW, tidak masalah, jadi tidak perlu khawatir. Tapi kalau untuk yang pressure up seperti ini, akan kita pastikan semuanya tembus IMEI. Ini pressure up ya, harganya sedikit berbeda dengan yang tanpa pressure naik ya, atau pressure up. Kita cek dulu IMEI-nya, kita samakan. Samakan persepsi IMEI dulu. Kita cek IMEI ditambah 06. Kita baca akhirnya saja. 6 digit belakang 420723. Oke, sama ya, 420723. Untuk yang pressure up akan kita bantulah seperti itu. IMEI-nya kita tambahin. Sekali lagi kita tegaskan bahwa ini hanya pemanis saja, bukan original. Lanjut kita ke pressure up-nya. Oh, spesifikasi dulu kali ya. Oke, untuk Xiaomi Z3 Plus sendiri atau Z4 atau Z4 Big menggunakan layarnya 5,2 inch. Unik ya, 5,2. Saya memang belum tiba-tiba layar kekinian, layar zaman now, tapi tidak masalah. Kualitas dan spesifikasinya Sony lebih bagus daripada yang lain kalau untuk di harga sekian sebenarnya. Kamera juga oke banget. Kamera belakangnya 20 megapiksel. Saya Anda lihat sendiri. Tapi ketutupan segel kami ya. Oh enggak, ini ada 20 megapiksel, tidak ketutupan. Kamera belakangnya 20 megapiksel, kamera depannya ini 5 megapiksel. 2, sorry. Ini 2 megapiksel masih kalau untuk Z3 Plus, kalau Z5 baru yang 5. 2. Tapi kualitasnya juga cukup bagus karena hampir semua brand aja menggunakan sensor dari CMOS Sony ya kan. Jadi tidak perlu lakukan lagi untuk kamera. Kemudian kita bahas pressure up-nya. Oh, untuk jaringan. Jaringan sudah pasti 4G LTE dan ini single SIM. Kalau barang-barang luar rata-rata yang masuk Indonesia single SIM karena makanya harganya murah. Kalau mau yang agak mahal dan mau dual SIM ya garansi resmi Indonesia. Dan tidak semua seller punya, tapi alhamdulillah RK Office Store punya. Silakan diorder aja di sana. Tanya dulu ke admin area maupun seller utama kalau Anda mau cari yang garansi resmi. Oke. Kita lanjut ke pressure up-nya. Ini yang kita tunjukkan di pembahasan kali ini. Oke. Nah, ini pressure up-nya. Kita langsung ke pressure up. Pressure sensor, bukan pressure up-nya. Pressure sensor artinya up masih naik. Ini lihat Anda, mari kita fokus ke sini. Pressure-nya sebelum kami sentuh, ini masih 1009 dan milibarnya di belakang. Setelah kita tekan, mohon maaf kalau ada suara-suara, dimaklumi saja. Ini kita tekan. Dan naik terus naik 89 naik. Nah, kalau naik 3 milibar itu artinya masih naik, tapi kalau cuman di belakang ke belakang aja naik itu udah naik. Ini kategori naik seperti ini 89 naik. Ini masih tahan air tapi sebentar lagi tidak ada garansi anti air. Karena ada suara bising-bising, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komen. Kalau ada tambahan silahkan tambah juga di komen. Sampai ketemu lagi di waktu. Jangan lupa subscribe channel kami. Dari channel kami bisa berguna bagi urusan dan bangsa. Dan satu lagi, jangan lupa kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas, tentunya hanya di RK Official Store. Sampai ketemu lagi di waktu. Salam RK Official Store.